Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama Milagros. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana peluang modal Rp350.000 Bapak Ibu bisa berpenghasilan Rp4.500.000. Oke, sahabat semuanya. Jadi dengan modal Rp350.000, potensi apa yang akan Bapak Ibu dapatkan ketika bisa berpenghasilan Rp4.500.000? Mungkin dengan modal Rp350.000 ada banyak pilihan ya bagi teman-teman semuanya. Bisa jualan rokok, ataupun bisa buka warung, ataupun bisa dan yang lainnya. Itu tergantung Bapak Ibu semuanya. Namun di video kali ini saya akan menjelaskan peluang menjadi mitra usaha Milagros yang tidak mengganggu aktivitas Bapak Ibu semuanya, tetapi cukup berbagi informasi, berbagi manfaat tentang sehat sederhana dengan Milagros, menjaga kesehatan tubuh kita dengan Milagros tentunya. Nah, dengan modal Rp350.000 ini kita cukup satu kali, tidak berkali-kali. Bukan kita harus mengeluarkan uang sampai jutaan ataupun puluhan juta untuk bisa menjadi mitra usaha Milagros atau berpeluang penghasilan untuk lebih besar. Namun di Milagros ini cukup kita modalnya cukup Rp350.000 satu kali. Ingat, kita satu kali untuk bergabung menjadi mitra usaha Milagros. Apa yang kita dapatkan setelah bergabung di mitra usaha Milagros dengan berinvestasi sebesar Rp350.000? Nah, ini Bapak Ibu semuanya akan mendapatkan Milagros isi 12 botol ataupun 1 dus. Dengan harga jual satu botolnya sebesar Rp35.000, itu harga nasional. Maka dengan satu dus isi 12 botol dikali Rp35.000 adalah totalnya ketika kita sudah kita pasarkan adalah Rp420.000. Nah, Rp420.000 dikurangi modal awal kita bergabung adalah Rp350.000. Di awal kita sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp70.000, itu laba bersih yang akan kita dapatkan. Kemudian karena kita sudah bergabung di mitra usaha Milagros, kita sudah mendapatkan ID member discount untuk pembelian berikutnya. Karena sudah menjadi mitra usaha, maka di pembelian berikutnya kita akan mendapatkan harga satu dusnya dengan 12 botol yang sama adalah Rp300.000. Maka kita hitung satu dus Milagros isi 12 botol yang sama dikali Rp35.000, maka nominalnya kan sama, di jatuhnya di angka Rp420.000. Namun dengan modal kita di pembelian kedua Rp300.000, maka laba bersih kita adalah Rp120.000. Nah, itu. Jadi setelah bergabung di pembelian keduanya ataupun repeat ordernya, kita sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp120.000. Nah, jika Bapak Ibu melaku atau menjual sebanyak 12 botol per hari Milagros ataupun 1 dus, maka keuntungan Bapak Ibu semuanya adalah Rp120.000. Nah, kita kalikan dengan 1 bulan 30 hari, maka Bapak Ibu akan laku 30 dus Milagros. 30 dus kita kalikan dengan nominal yang tadi Bapak Ibu keuntungannya dalam satu dus itu adalah sebesar Rp120.000, maka total keuntungan kita cash yang diterima adalah Rp3.600.000. Oke? Paham? Kemudian, karena kita sudah bergabung di Milagros, di mitra usaha Milagros, Milagros memberikan lagi sebuah royalti. Dari satu dus Milagros kita mendapatkan diskon harga lagi sebesar Rp30.000. Nah, ketika Bapak Ibu laku 30 dus berarti 30 kali Rp30.000, maka adalah nominalnya Rp900.000. Dengan keuntungan yang kita terima dari penjualan adalah nominalnya sebesar Rp3.600.000. Kemudian dengan royalti yang akan diterima di awal bulan setelah tanggal 5 itu Rp900.000. Maka total keuntungan Bapak Ibu semuanya dalam satu bulan adalah Rp4.500.000. Oke? Ingat, saya hanya berbagi informasi. Barangkali cocok untuk Bapak Ibu, ini pasarnya sangat luar biasa. Hanya berbagi peluang saja. Semoga bermanfaat. Dengan pasar pangsa pasarnya banyak,
kita bisa berbagi ke teman, saudara, sahabat, rekan kerja, pasar, warung, ataupun dimanapun kita berbagi milagros, itu akan diterima. Berbagi manfaat, berbagi peluang, berbagi informasi, nah itu sebetulnya. Jadi cukup mudah sekali jika Bapak Ibu ini sebagai kesempatan nilai tambah untuk penghasilan di mitra usaha Milagros, karena tidak mengganggu aktivitas Bapak Ibu semuanya. Bisnis ini bisnis bercerita tentang manfaat, bercerita tentang bagaimana merasakan hebatnya, luar biasanya Milagros tentunya. Oke, jadi di video kali ini hanya berbagi, ini suatu peluang untuk Bapak Ibu semuanya. Nah, peluang keduanya akan saya berikan di video berikutnya, langkah kedua menjadi mitra usaha Milagros judulnya. Oke, semoga informasi yang saya berikan bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Semoga menjadi peluang, dan Bapak Ibu silahkan bisa konsultasi bersama upline Bapak Ibu semuanya, karena ini nilainya sama, perhitungannya sama dimanapun Bapak Ibu berada ataupun Bapak Ibu bergabung. Namun yang untuk belum bergabung ataupun yang mau lebih paham ataupun konsultasi, bisa di kontak saya di 081-223-033-388. Kita sharing informasi tentang bagaimana peluang mitra usaha Milagros ini. Oke, sahabat semuanya, semoga bermanfaat. Salam sehat, sukses bersama Milagros.